Daftar tim lolos 16 besar Liga Champions Asia. Al Nassr butuh 1 poin agar lolos otomatis. Al Nassr kian dekat dengan kelolosan ke babak 16 besar Liga Champions Asia setelah menang melawan Al Duhail pada matchday keempat grup A, Rabu 8 November 2023. Al Nassr menang dengan skor 2-3 saat bermain di kandang klub Qatar tersebut tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo. Hat-trick dari Talisca di menit ke-27, 37, dan 65 membuat 2 gol penalti dari Philippe Coutinho di menit ke-8 dan 80 terasa sia-sia. Kemenangan ini membuat Al Nassr memuncaki klasemen grup A dengan raihan 12 poin setelah menyapu bersih kemenangan 4 laga yang dijalani. Meski menyapu bersih kemenangan di 4 laga, namun hasil itu belum bisa menjamin Al Nassr lolos ke 16 besar. Al Nassr terpaut 5 poin dari Persepolis yang menempati runner-up, sementara masih ada 2 laga lagi yang akan dimainkan di penyisihan grup. Belum lolosnya Al Nassr ini karena aturan di Liga Champions Asia berbeda dengan Liga Champions Eropa. Untuk Liga Champions Asia, saat ini telah diikuti 40 tim. Ada 10 grup, masing-masing grup diisi oleh 4 tim. Syarat melaju ke 16 besar adalah finish di posisi teratas grup di klasemen akhir. Dengan demikian, nantinya ada 10 tim yang otomatis lolos ke fase gugur, sedangkan 6 sisanya akan dihitung berdasar klasemen runner-up terbaik. Dengan masih terpaut 5 poin dari tim runner-up, posisi Al Nassr masih belum aman. Mereka bisa disalib jika meraih hasil minor di 2 laga sisa. Dan itu bisa terjadi pada akhir bulan nanti saat tim Cristiano Ronaldo bertemu dengan Persepolis. Ini bukti bahwa Al Nassr tim yang berbeda dengan klub yang ditempati Lionel Messi, Inter Miami. Bahkan setelah Cristiano Ronaldo absen, Al Nassr pun masih mampu meraih kemenangan besar. Namun beda dengan nasib Inter Miami. Inter Miami tanpa Messi selalu kalah. Padahal Inter Miami diperkuat teman lamanya yang ada di Barcelona. Ronaldo Effect. Al Duhail klaim rugi besar gara-gara Al Nassr tak mainkan Ronaldo. Al Nassr melangsungkan pertandingan lanjutan LCA pada pekan keempat ini. Al Nassr menargetkan 3 poin agar tim bisa lolos lebih cepat untuk mengarungi babak 16 besar. Al Nassr yang menang menjadi pemuncak klasemen sementara dituntut dengan hasil tersebut, akan tetapi nampaknya tidak mudah. Sebab di pertandingan itu pun Al Duhail menjaga asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Sehingga mereka benar-benar memberikan perlawanan yang seimbang saat 90 menit bergulir. Lantas, apa yang disoroti di pertandingan tersebut? Bukan sengitnya perebutan hasil akhir, bukan pula sengitnya peran tim satu sama lain, akan tetapi yang menjadi perbincangan besar adalah absennya sang mega bintang Cristiano Ronaldo saat pertandingan tersebut. Ronaldo tidak mengalami cedera, dirinya tidak mengalami masalah apapun, akan tetapi Luis Castro sengaja menyuruh Ronaldo karena kondisi fisik yang dianggap mengalami penurunan. Ia sengaja menyuruh Ronaldo absen di pertandingan kali ini. Saya tahu ada orang-orang yang ingin melihat Cristiano bermain, tapi dia perlu istirahat, dia belum siap untuk besok. Tapi kami punya banyak pemain bintang, dia absen karena kelelahan beberapa hari yang lalu. Dia memainkan pertandingan yang dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Dan 48 jam yang lalu, dia memainkan pertandingan liga yang penting. Ujar Castro konfirmasi absennya Ronaldo. Di pertandingan itu, Ronaldo memang dinyatakan absen karena kondisinya yang kurang dianggap baik. Akan tetapi, yang menjadi perhatian, jelas saat Talisca mencetak hat-trick di pertandingan itu, justru adalah Cristiano Ronaldo. Bagaimana tidak, fans dari Al Nassr sendiri malah menggaungkan nama Ronaldo. Bahkan dalam beberapa momen sendiri, di tribun Qatar, kebanyakan mereka yang meneriaki nama Ronaldo. Padahal jelas-jelas di pertandingan itu Talisca berhasil mencetak hat-trick. Jelas situasi ini seolah menjadikan Ronaldo sebagai sosok yang lebih untuk dilihat semua supporter dalam pertandingan itu. Hingga para fans anak-anak pun tahu bahwa Ronaldo yang menjadi pahlawan. Ronaldo tengah beristirahat namun tetap saja demam Ronaldo di pertandingan itu tak bisa dihindari.
Ronaldo kirim kode setelah legenda Real Madrid Marcelo juara Copa Libertadores. Legenda Real Madrid Marcelo meraih juara Copa Libertadores bersama Fluminense. Kesuksesan tersebut diraih setelah mereka mengalahkan Boca Juniors. Fluminense berjumpa Boca Juniors pada final Copa Libertadores 2023 di Stadion Maracana di Rio de Janeiro pada Minggu 5 November 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Fluminense menang dengan 2-1 lewat babak perpanjangan waktu. Kesuksesan ini membuat Fluminense menorehkan sejarah. Ini untuk pertama kalinya klub asal Brazil tersebut meraih gelar Piala Libertadores. Kesuksesan ini juga membuat Marcelo menambah koleksi gelarnya. Sebelumnya, pemain berusia 35 tahun tersebut meraih 25 trofi bersama Los Blancos. Marcelo sangat senang bisa meraih Copa Libertadores. Menurutnya, gelar ini lebih penting daripada Liga Champions. Tak hanya itu, sahabat Marcelo Cristiano Ronaldo juga mengirimkan pesan ketika Marcelo juara Copa Libertadores. Real Madrid akan mengerti, ini gelar terpenting saya di level klub, karena inilah klub yang membesarkan saya, kata Marcelo kepada ESPN. Saya memenangkan gelar yang sangat penting bersama klub favorit saya. Klub yang memberi saya semua sarana untuk menjalani karir. Dengan karyawan yang melihat saya tumbuh, tidak ada yang lebih berharga dari itu. Tak ternilai harganya, tambahnya.